Ya, kalau Pak Gubernur misalnya bermurah hati, mau membantu 1,3, jangan tanggung, bayarnya aja 3,4. Kan masih surplus kan, masih silpa ratusan miliar, banyak duitnya. Kalau kota ini defisit 50 miliar, kekurangan uang. Karena rumah sakit baru kita bangun, dulu kita nggak punya rumah sakit. Dulu nggak punya universitas, kita bangun universitas. Dulu kita nggak punya bank, sekarang kita bangun bank. Dulu jalan kita banyak hancur, sekarang kita bangun jalan. Dulu nggak ada bantuan modal, 1 miliar satu kelurahan. Sekarang kita berikan bantuan modal. Tentu ini juga memerlukan perhatian. Nah, jadi Pak Gubernur yang sudah mengambil alih, kami persilahkan. Ikhlas legowo, jangan tanggung-tanggung, bayarkan 3,4. Ya kan? Kan uangnya ada tuh, surplus ratusan miliar. Bingung membelanjainya. Kalau ngebingung membelanjainya, jangan tanggung-tanggung. Belanjakan aja 3,4. Sehingga semuanya senang. Kalau Pak Gubernur sudah bayar 3,4, maka pemerintah berterima kasih kepada Pak Gubernur. Kita pilih lagi Pak Gubernur periode kedua.